Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka persiapan kirim ram ke kebun, operator mempersiapkan pasir ini teman-teman, mengambil pasir untuk berjaga-jaga kalau roda lokomotif ini selip teman-teman. Memang dari perusahaan pabrik gula sudah mempersiapkan pasir ini untuk lokomotif teman-teman. Wajar operator mempersiapkan pasir untuk lokomotif karena beban dari lokomotif Kiyosan Kogyo ini termasuk ringan teman-teman, hanya 3-4 ton saja, dan juga rel masih tertutup rumput teman-teman. Oke, lokomotif Kiyosan Kogyo nomor 2 bersiap menggandeng rangkaian lori berisi ram yang nantinya akan ditarik menuju ke kebun tujuan teman-teman. Selanjutnya lokomotif Kiyosan Kogyo nomor 3 juga bersiap akan menggandeng rangkaian lori berisi ram teman-teman. Dilanjutkan lokomotif Kiyosan Kogyo nomor 6 juga bersiap akan menggandeng lori berisi ram teman-teman. Oke, lokomotif Kiyosan Kogyo nomor 2 mulai menarik rangkaian lori berisi ram. Ini rencananya akan ditarik ke daerah utara teman-teman, ke kebun Mumbul, kurang lebih sekitar 3 km dari pabrik gula Wringin Anom. Dilanjut di belakangnya lokomotif Kiyosan Kogyo nomor 3
juga menarik rangkai lori bersiram. Jadi nantinya ini jalannya beriringan, teman-teman. Waduh, sepertinya anjlok ini, teman-teman. Baru keluar dari pabrik sudah anjlok. Nah, ini sementara lokomotif Kiyosan Kugi nomor 3 mulai menarik rangkaian ram. Dan tidak lupa operator di depannya ini selalu menabur pasir, teman-teman, supaya roda lokomotif tidak slip. Nah, benar saja ya, lorinya anjlok, teman-teman, karena memang tidak ada perawatan rel. Jadi pokok lori ini bisa jalan, teman-teman. Nah, ini para pekerja ini mengangkat lori, teman-teman, yang beratnya kurang lebih 8-9 kuintal, teman-teman. Oke, lokomotif nomor 2 melanjutkan perjalanan. Waduh, baru mulai juga ada yang anjlok lagi, teman-teman. Ini relnya mekar ini, teman-teman. Nah, terlihat ya, roda lori keluar dari jalur rel karena relnya ini mekar. Tapi tenang saja, cara mengatasinya hanya diganjal rel juga, teman-teman. Nah, roda lori berhasil kembali ke atas rel. Simple, teman-teman. Nah, sudah tidak anjlok lagi. Oke, dilanjut lokomotif nomor 3 juga bersiap membawa ram, dan operator yang di depan ini selalu menabur pasir, teman-teman, supaya roda lokomotif tidak slip karena beban lokomotif yang ringan. Nah, lokomotif nomor 3 sudah mulai keluar dari gerbang pabrik menuju ke kebun Mumbul, kurang lebih 3 km dari pabrik Bila Wuringin Anom. Thank you.
Dan di bagian akhir rangkaian itu ada rotary kecil-kecil itu, teman-teman. Saya kurang tahu fungsinya untuk apa. Waduh, anjlok juga, teman-teman. Waduh. Anjlok. Mungkin teman-teman tahu fungsi dari lori-lori kecil ini, ada dua lori ini, fungsinya untuk apa, teman-teman? Nah, karena lorinya kecil, diangkat oleh dua orang saja bisa, teman-teman. Nah, kembali lagi ke atas rel. Oke teman-teman, sekian video saya kali ini. Nantikan video saat pengiriman RAM ini ke kebun, teman-teman. Karena jalur rel masih tertutup rumput, pasti sangat seru, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.